Pemirsa, puluhan narapidana perempuan mengamuk menuntut fasilitas lapas yang tidak sehat. Para napi protes lantaran keluhan mereka selama ini tidak ditanggapi oleh petugas lapas. Petugas kepolisian dan TNI mendatangi lapas kelas 2A Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Para napi protes kepada pihak lapas karena keluhan mereka selama ini tidak ditanggapi. Amarah warga binaan ini akhirnya dapat ditenangkan setelah petugas melakukan mediasi dengan pihak lapas dan berjanji akan menampung seluruh aspirasi yang disampaikan. Ada sedikit tuntutan mereka sehingga mereka membuat keributan. Kita koordinasi dengan Depkumham nantinya dan Ibu Lapas. Sebanyak 43 narapidana dari berbagai kasus kejahatan ini sudah 2 pekan menempati lapas, namun fasilitas yang tersedia belum sepenuhnya terpenuhi. Kasus ini tengah dikoordinasikan pihak terkait agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Adi Sata melaporkan.